Halo guys, welcome to Playbook Gaming Channel. Gimana dimana pada saat ini gua mau bahas seputar Boros. Pertama kalinya gua baca skillnya dan gua masih gak ngerti sama sekali. Belum lihat di channelnya Bang Bilbe lebih tepatnya ya. Jadi kalian jangan lupa buat subscribe channelnya Bang Bilbe guys ya. Karena dia yang klik yang paling jelas ngejelasinnya so far udah dari lama sih. Gak tahu juga ya. Cuman ini karena gua nyomot ya. Karena gua males main ngelain translate. Ya kita nyomot aja ya. Karena kalau dibaca terus nanti ngumpulin duit terus gacha guys. Jadi ya udahlah kita ngalir aja sekarang metode ngalir. Dan jangan lupa bagi yang mau top up kupon di Wani GG ya, paling murah, paling cepat, paling safe ya. Oke, langsung aja. Kita mau bahas Boros ya. Ini hero yang kalian tolol kalau enggak ngambil ya. Besok kalau keluar kok kalian enggak gacha ini tolol kalian. Oke. Langsung aja. Enggak usah lama-lama ya. Pertama itu normal hit 2 hit 120% biasa. 100% chance to internal injury. Oh salah tuh goblok. Salah guys ya. Kita ganti dulu. Mungkin karena capek gue. Nah, kok bisa masuknya yang itu ya? Serem banget. Serius. Dua tiga ini bulan apa sih? 23, 27. Iya. Tuhanku udah nyomot anda goblok ya. Nah, ini guys ya. Kecil ini. Ini ya. Cukup. Nah ini di sini kita baca lagi dari nol. Akhirnya ya. Akhirnya ada yang pukulannya lagi-lagi sakit ya. Ini kita nyomot dari punyanya Bang BLP ya. Jangan nanya. Udah kalian subscribe channelnya Bang BLP. Single attack 150%. Akhirnya ada yang 150% ya. Walaupun gak guna juga sih. Nah, skill 2. Skill 2 alias ultimate. 5 hit AOE. 600% attack. Wah, gantuk. Nggak bener nih. Mal 600%. Bentar guys. Ini harus kita close. Kalau polia yang paling sakit itu TE kan, TE sama itu ya, sama ini ya si Canco ini 100%. Kalau itu kayaknya 400 atau 450. Terus tambahin ini 100%. 180%. Ngomong aja 500-600 lah ya. 500-600 sama kayak polos. Sama kayak polos tuh anjing. Main AOE oke. Sakit ya. Ini bisa jadiin carry nih. Aduh server muda. Waktu hero-nya keluar UF terus kalian gacha. Ya duain. Ya. Lanjut. If the target has unyielding or Asgard during action, enter rampage. Punya unyielding or Asgard during action, enter rampage. Enter rampage, damage increase by 50%. Kalau keep sex 100% otot. Ditembak mati kalian cok kalau pakai ini. Wah gila. Wah ini Geryu yang punya Geryu valuable lagi nih. Gain 30% life steal for one round before taking action. Life steal. Apakah ini ngeheal Asgard? Wah rusak ini. Pasifnya biasa dari hero-nya alias limit break. When you end surrounding allies take action, perform break 2. Buat ngontrol Geryu karena banyak hero yang di core DK itu nggak punya breakthrough guys. Jadi ini oke okay. Ya ini buat ngontrol Geryu berarti Geryu bener-bener mulai dipertimbangkan lagi ya guys ya. Ya memang sih Geryu berasa OP sih sekarang. Dan kalau misalnya sudah bintang 5 itu jadi all allies take action perform breakthrough. Oke okay. Ini solusi bagus. Dan ketika round dimulai, each round dimulai, restore HP ya. Restore HP itu all ally. Kalau bintang kalau biasa 300%, kalau bintang 5 350%, dan kalau sudah punya KS dan awaken bintang 5 alias warna ungu itu jadi 3 round. Dari 2 round jadi 3 round. Dan self permanently gain 50 55 60 non crit damage. Gila. Kalau dikasih damage free oke punya ya. Anjir numpuk-numpuk cok. Wah, bukan. Dan ini dari core-nya alias dari gacanya. Core basic-nya 1 grappler 2 esper.
ada satu duelist ya, setahu gue ya. Soalnya ada waktu itu gue lihat ada kuning-kuning, harusnya duelist. Jadi high tech gak kepake ya guys. Gain 3 energy each round, sama kayak Geryu, sama kayak Brave Knight. Dan di 3 ronde pertama, ally gain 30%, competitive damage increase. Nah, competitive damage increase itu setahu gue ya, arena kayak gitu-gitu ya. Kalau PvE enggak nyala itu sayang. Cuman ya udah gitu ya. Udah bagus. Selain core ini ada yang kayak gini? Enggak ada tuh ya. Rata-rata energi doang. Dan kalau A2 jadi 50% and upgrade competitive damage increase-nya. Dan juga ketika allies perform follow up dapat satu energi satu kali per round. Jadi yang follow up siapa? Kalian sudah tahu? Salah satunya Shiryu. Gile. Valuable lagi, naik lagi ya. Bakalannya semuanya bakal naik semua, menjunjung tinggi. Apakah Boros wajib diambil? Ya, pertanyaan tolol. Terus, apakah bisa di-skip? Lagi-lagi tolol. Ini bisa di-full-full gak? Bisa. Kalau kalian ketemu Geryu ya, sedikit ternegit. Tapi ini perform breakthrough-nya broken buat Geryu. Jadi dia intinya mengonter dua langsung ya, sekaligus ya. Geryu di counter, DK di counter. Maruk ya, dua-duanya di counter guys. Kalian yang punya uang ketemu ini, wah goblok langsung ya. Apakah bisa dibully A2? Wah, udah gak usah ditanya. Gak usah ditanya. Itu loh, dibaca. Competitive damage increase. Competitive adalah uang ya. Punya uang, main PvP, competitive. Free to play, ngambil ini gak usah ditanya, bagus, kur. Nomor 0, kalian baca di deskripsi di bawah itu, nomor 1 itu kur. Ini datuhannya di game. Kalian kalau gak ngambil ini, kalian fuck up ya. Dan di sini A2 masih bisa di skip atau enggak, jujur iya. Itu A2-nya itu masih mirip-mirip sama kayak Drive Knight dan Geryu. Cuman ini posisinya ada competitive damage increase, di mana A1-nya aja udah competitive damage increase. Jadi apakah A1 aja cukup? Yes. Sorry to say yes. Kalau gue lihat ya, sama aja. Justru di sini yang bagus itu Keepsake dan Awaken bintang 5-nya. Kalau gue lihat dari valuable-nya ya, ini Keepsake-nya naik 200% AOE. AOE itu banyak ya guys, 200% tuh. Banyak banget. Kalau kalian yang dulu pernah main dari zaman Atomic Samurai, ya, kalian tahu lah 100% itu banyak atau enggak. Ini 200% kayaknya AOE ya. Dan juga damage increase-nya jadi 100%. 50% cok damage increase. Apakah di sini damage increase damage rate? I don't know ya. Kalau damage rate 50% itu tai. Dan ada gain 30% lifesteal for one round before taking action. Jadi intinya lifesteal, ada lifesteal-nya. Apakah rusak? Keepsake-nya ya. Value-nya di keepsake. Ya otomatis kalau keepsake ya awaken bintang 5 ya, jadi ikutan value ya. A2-nya skipable pakai banget. Jadi kalian yang merasa nggak menengah ke atas bisa di skip sih. Tapi kalau kalian ya kayak menengah gue itu, kayak di gue bisa ngomong gue ada kemungkinan skip ya. Kecuali tiba-tiba gue, wah saya merasa kompetitif ya, ini dibaca aja kompetitif damage increase. Nah, tahu kan, you know lah harus ngapain ya, otaknya dipakai. Jadi intinya apakah Boros itu bagus sekali? Ya bagus banget. Dan ternyata ada core yang mirip dengan Geryu, kayak Geryu DK mix, damage-nya kayak apa tuh, Silver Fang ya, bisa breakthrough, bisa competitive rampage kayak Geryu, apalagi bisa ngeheal, nggak apa-apa ya. Itu core kayak rasanya kayak nyamuk SSR dulu ya, komplit, bisa lifesteal, bisa nembak ya. Aduh, tembak itu kayaknya kalian kena cruelnya aja main thread guys ya. Kalian kena cruelnya aja mati ya. Oke, itu aja guys dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. See you in the next video. Salam metro.